ini itu adalah dipakai untuk kelahiran, untuk proses persalinan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Tio Andrian dan ini istri saya. Saya Diranti. Ya, dengan Mamauli dari Formia Putri, biasa dipanggil Ida. Dengan Dedi Agus Budi Prasetya. Boleh. Iya. Kalau dari saya pribadi sih, dari sesi hipnobirthing ini merasa lebih rileks, lebih tenang dan dari segi mental, dari sisi suami ataupun istri yang mau melahirkan, terus dari segi emosi dapat ya mungkin untuk lebih saling mengerti satu sama lain, dan ya jangka panjangnya juga bagus sih di luar dari pada saat persalinan juga gitu. Jadi bisa mempersiapkan persalinan, jadi nggak panik, jadi lebih santai lah, jadi lebih siap untuk mempersiapkan persalinan nanti.